Anda masih menyaksikan Jawa Tengah. Puluhan anak muda Jepara tampilkan pentas budaya Perang Obor dalam Jepara Cultural Festival. Tanpa rasa takut, para pemuda ini saling memukulkan obor yang terbuat dari daun kelapa kering dan beratraksi dengan menggunakan obor tersebut. Inilah tradisi lokal Jepara yang bisa dibilang ekstrem. Namanya adalah Perang Obor. Perang Obor merupakan tradisi warga desa Tegal Serambi, Jepara, di mana orang-orang saling memukulkan obor ke tubuh satu sama lain. Tradisi Perang Obor kali ini meramaikan Jepara Cultural Festival yang digelar pemerintah Kabupaten Jepara. Obor yang digunakan juga bukan obor biasa. Akan tetapi, obor terbuat dari jarak kelapa atau daun kelapa kering yang dicampur daun pisang kering kemudian dibakar. Tapi harus diingat bahwa aksi ini tidak boleh Anda lakukan di rumah atau dilakukan sembarangan. Butuh keahlian khusus untuk bermain perang obor ini serta latihan selama berbulan-bulan. Ya, senang, gembira bisa melestarikan budaya terutama di Jepara ini. Takut nggak main api tadi? Tidak, karena sudah ada apa, acaranya, cara-caranya tersendiri supaya dibiarkan. Latihannya cukup susah, Mas. Saatnya bermain dengan api, soalnya apa? Bermain dengan api itu sudah berbahaya. Selain Perang Obor, Jepara Cultural Festival juga dipentaskan berbagai kesenian Jepara, hingga berbagai permainan tradisional seperti jaranan, gobak sodor, ataupun sepur-sepuran. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengenalkan berbagai kebudayaan Jepara dan mengajak generasi muda untuk melestarikan budaya Jepara. Kita bersama-sama mengajak masyarakat untuk mencintai tradisi kita melalui bentuk pertunjukan karya seni. Selain itu juga ada misi luhur, yaitu melestarikan budaya lokal Jepara supaya tidak punah. Festival yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Kartini sekaligus Hari Jadi Kabupaten Jepara diharapkan dapat menjadi ajang promosi sekaligus menarik wisatawan. Selain itu, ajang budaya tersebut juga dapat menjadi hiburan bagi warga sekitar Jepara yang dapat dinikmati setiap tahun secara gratis. Henry Agusta melaporkan untuk NET.